percobaan usaha yang saya lakukan ini yang hanya berhasil hanya 2. Pak, kok kecil sekali kemungkinan suksesnya? Iya. Dalam pengalaman saya, usaha itu memang nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak yang berhasil. 1 atau 2 aja sebetulnya sudah bisa memimpin Anda. Tapi memang pertaruhannya untuk dapat 1 atau 2 yang bisa menghidupi Anda, Anda harus gagal di 18 yang lainnya. Gini, saya harus katakan jujur. Prospeknya kurang. Kalau Anda lakukan dengan cara lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Setiawan. Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu kita mulai membuka farm ini. Awalnya farm ini hanya memelihara satu komoditas, namanya ikan lele. Di kemudian hari kami sadar bahwa teknik bioflok ini lebih tepat itu komoditasnya bukan lele tapi adalah nila gitu. Karena memang asal muasalnya waktu peneliti Israel ini tadi mengembangkan teknik bioflok, dia bukan untuk ikan lele, jadi awalnya adalah untuk tilapia dan udang paname gitu. Entah kenapa waktu masuk ke Indonesia itu diterapkannya pada ikan lele. Dugaan saya sih karena gini, awal kan dulu yang berkembang di Indonesia ikan lele. Jadi teknologinya pun adalah teknologi ikan lele. Gitu. Jadi hari ini per hari ini kami ini farm kami sebut ini farm kami. Gitu. Kami ingin merasa bahwa semua yang hadir di sini itu merasa memiliki farm ini. Ini berlokasi di Desa Jampang, Parung, Bogor. Gitu. Nah, ini yang sekilas bagaimana keberadaan kami di sini. Kemudian farm kami ini bergeraknya di mana sih? Di dalam dunia aquaculture. Kami sebetulnya berfokusnya bukan pada industri perikanan. Walaupun di sini kami mempunyai 40 kolam ya. 40 kolam ya, kalau dibilang udah skala produksi ya betul. Tapi justru malah fokus kami adalah di kolam penelitian dan pendidikan. Terus apa fungsi kolam-kolam yang segini banyak? Kami melihatnya gini, beberapa kejadian, kalau dibilang kolam penelitian, itu kolamnya sedikit, kecil, skala lab. Ada kelemahannya, pada saat nanti ini, hasil temuannya nanti diterapkan ke skala produksi, itu butuh sedikit adjustment lagi. Kalau itu diserahkan kepada petani, adjustment tadi itu menjadi kurang tepat. Nah, kami ingin di sini waktu nanti kami ajarkan ke petani lain itu sudah cocok untuk pada skala produksi. Kenapa? Kami di sini menelitinya skala kecil sekaligus dicoba diterapkan di skala produksi. Yang jadi memang akhirnya kolam kami ini selalu
terbuka ya, baik secara perorangan, instansi, ataupun ada beberapa lembaga yang konsen dengan perikanan di Indonesia. Bioflok itu awal sekali dimunculkan, ada dua isu yang ingin diselesaikan dengan ingin dijawab oleh teknik bioflok. Satu adalah isu lingkungannya, tiga lah. Ada isu lingkungan, ada isu produktivitas lahan dan air, ada isu mengenai penghematan pakan, begitu. Dibawa masuk ke Indonesia. Dari tiga isu yang ingin dijawab tadi, yang satu ketinggalan, isu penghematan pakan, begitu. Akhirnya bioflok yang diajarkan, dikembangkan, dipraktekkan oleh teman-teman pembudidaya berkisar adalah produktivitas lahan setinggi mungkin, kemudian hemat air, gitu. Yang isu yang hemat pakannya tidak, oke? Nah, saya melihat, sudah kalau ini yang dua sudah ada yang mengerjakan lah ya. Saya ingin concern di farm ini adalah bioflok yang hemat pakan, gitu. Ini untuk menjawab isu terakhir. Mengenai harga pakan yang terus meningkat. Nanti pasti ada aja yang bertanya, Pak, kalau kita hanya fokusnya ke hemat pakan, bagaimana hemat airnya? Apakah nanti kita lepas? Enggak, hemat airnya tetap terjadi. Malah lebih hemat lagi, karena malah almost zero water exchange. Gitu, karena kita berfokus pada hemat pakan, otomatis airnya juga akan terus baik, gitu. Terus unsur produktivitasnya hilang, Bang? Enggak juga. Cuman memang tidak setinggi yang bioflok yang umumnya. Jadi kita memangkas kurang lebih hampir 50% lah level produktivitasnya untuk mengejar level efisiensinya. Gitu, itu yang bioflok yang kami kembangkan sekarang. Dan kami menggeser sedikit namanya supaya bisa dibedakan antara bioflok yang berfokus pada produktivitas dengan bioflok yang berfokus pada hemat pakan. Kami menyebutnya regeneratif aquaculture. Daya itu ujung-ujungnya harus. Kami lihat masalah terbesar kenapa budidaya ikan ini untungnya kurang mengembirakan adalah rantai pemasaran. Kenapa? Karena ini normalnya di dalam dunia perikanan ini. Ini ada petani, ini ada pengepul, kalau orang sering bilang tengkulak lah ya, tuh, atau pedagang besar. Kemudian nanti ini ikannya disuplai ke pasar basah tadi ya, pasar becek lah sebenarnya. Nanti baru ibu-ibu membeli ikannya di sana. Nah, rantai pemasaran yang panjang itu membuat selisih antara harga ikan di kolam dengan harga ikan di dapur ibu rumah tangga itu jauh. Yang menikmati siapa? Yang menikmati adalah rantai pemasaran. Petaninya nggak dapat banyak, kan gitu. Nah, supaya petaninya mendapatkan imbal hasil yang lebih baik, harusnya dalam dunia yang makin
modern sekarang, dunia yang sangat digital, mana setiap orang sudah saling terhubung, kita bisa langsung bertemu nih, petani langsung bertemu dengan konsumen. Dengan cara itu, langsung tuh imbal hasilnya akan naik. Karena apa? Gak ada gunanya kita petani mengeluh, gitu, teriak-teriak, kami rugi, tanpa ada action yang nyata, kan gitu. Nah, kesempatan itu hanya terbuka, kesempatan menjual dengan harga lebih baik, hanya bisa apabila kita langsung bertemu dengan konsumen. Idenya kami membuat produk-produk olahan seperti ini, ya. Jadi kami ikan nila buku, ini ikan pepes, gitu. Ya karena kami ingin bertemu langsung dengan konsumen. Strategi bertahan di industri perikanan ya. Ya, jadi memang konsepnya adalah hulu hilir, integrasi antara sisi produksi dan sisi pengolahan. Nah ini ikan-ikan ini adalah wujud dari strategi integrasi. Jadi misalnya ikan kalau langsung kita jual lewat tengkulak, sebutlah dihargai Rp50.000. Tapi kalau kita bisa langsung bertemu ke konsumen, kita bisa mendapatkan hasil besar lagi ya. Gitu. Ya karena tadi yang tadinya keuntungannya dibagi-bagi kepada rantai distribusi atau rantai pemasaran, ini bisa diserahkan kepada petaninya. Tapi memang itu tidak semudah konsepnya, karena artinya gini, petaninya selain pandai memelihara ikan, berarti sekarang harus pandai mengolah ikan. Gitu. Nah, tapi kan kembali, kolam ini adalah kolam edukasi. Gitu. Kami harus mengedukasi petani bahwa dia bukan hanya bisa melihara ikan, tapi juga bisa bisa mengolah hasil perikanannya. Sebelum saya jelaskan bagaimana teknisnya Bioflok, saya mesti jelaskan dulu konsep dasar bagaimana Bioflok itu bekerja. Bioflok sebetulnya terambil dari dua kata. Pertama adalah bio dan kedua adalah flok. Bio artinya kehidupan, flok itu artinya gumpalan. Kalau digabungkan jadi gumpalan makhluk hidup. Gumpalan makhluk hidup itu seperti apa? Ya ini contohnya. Ini kami punya probiotik yang mampu menggumpalkan dirinya. Jadi ini ada probiotik, kemudian nanti dia akan mengeluarkan lendir di sekeliling inti selnya. Gitu. Jadi satu sel bakteri dengan sel bakteri yang lainnya akan saling terkait dengan lendirnya tadi. Kalau ada jutaan bakteri saling terkait, yang tadinya sangat kecil, itu bisa berukuran agak besar. Agak besarnya gimana ya? Sekitar 2 mili lah. 2 mili sudah dianggap besar. Nah, gumpalan yang seukuran 2 mili tadi, itulah yang disebut bioflok. Bioflok itu adalah gumpalan yang ukuran 2 mili tadi. Gumpalan ini sebagai apa? Gumpalan ini nanti menjadi rumah bagi, nanti ada jamur, ada plankton, ada alga, ada bakteri-bakteri lain yang umumnya hidup di kolam air yang sehat, dia nanti hidup di dalam flok tadi. Sekumpulan mikroba tadi yang terikat dalam satu flok itu kemudian menjadi pakan bagi ikan, pakan alami bagi ikan. Jadi gimana? Bioflok tepatnya seperti ini. Ikan makan pelet. Hasil dari metabolisme pencernaannya dikeluarkan lewat dua lubang. Satu lewat anusnya, itu fesesnya, gitu. Satu dikeluarkan lewat insangnya, itu namanya amoniak. Amoniak
dan tadi feses tadi atas bantuan bakteri ini diurai kembali, dipakai kembali untuk membentuk plok. Nah, ploknya nanti dimakan kembali oleh ikan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah gini. Satu, airnya menjadi sehat. Air menjadi sehat tanpa harus ganti air. Karena apa? Tadi residu berupa racun amonia dan feses tadi bisa dikonversi menjadi bioflok. Gitu. Itu satu, berarti hemat air karena airnya nggak perlu ganti. Yang kedua adalah biofloknya tadi menjadi pakan alami bagi ikan. Jadi kita dapat dua manfaat, hemat pakan, hemat air. Nah, untuk itu semua kita harus memberikan aerasi. Aerasi itu oksigen yang disuntikan ke dalam air lewat namanya batu aerasi, batu gelembung lah itu. Dengan keberadaan batu gelembung tadi, oksigen yang di dalam air kan berlimpah. Nah, karena berlimpah bisa diisi ikan lebih banyak. Gitu. Jadi kalau normalnya kolam itu hanya bisa diisi per satu kibik itu 5-10 ekor, pada teknik bioflok bisa diisi 50-100 ekor. Jadi terjadi peningkatan produktivitas 10 kali lipat untuk lahan atau kubikasi air yang sama. Itulah konsep dasar dari bioflok. Bagaimana residu dari pakan tidak dibuang tapi melainkan diolah kembali untuk selanjutnya dimakan kembali sebagai pakan alam. Gitu. Dalam teknik bioflok makan punya sama minum dari amonia dan coba jadi lagi makan ikan jadi lagi ini. Secara umum sebetulnya cost produksi teknik bioflok itu sedikit lebih mahal daripada non bioflok gitu. Kenapa lebih mahal? Karena kita di sini yang diutamakan adalah kualitas produk ikannya. Kualitas produk adalah hasil dari kualitas manajemen akuakulturnya. Gitu. Nah, tadi ditanya berapa pada tebar yang ideal? Tadi saya bilang bisa 50 per. Ini kita bicaranya nilai ya, kita bahas di sini hanya nilai. Kalau yang tadi umum itu 5-10 ekor. Tapi dalam teknik bioflok bisa 50-100. Ada maknanya, kalau Anda ingin 100, berarti Anda harus sediakan aerasi yang lebih besar. Ada namanya, kami menghitungnya liter per menit. Jadi kalau mau 100 ekor, kami mengharuskan 25 liter per menit oksigen yang disuntikan ke dalam air. Tapi kalau kita hanya mau 50 ekor per kibik, kita cukup menyuntikkan oksigen sekitar 15 liter per menit. Gitu. Nah, nanti tinggal masyarakat tinggal pilih. Katakan gini. Di kota-kota besar di mana harga tanahnya mahal gitu. Oh, berarti Anda fokusnya di produktivitas. Mau mainnya berarti di 100 ekor per kibik. Ya sudah, Anda sediakan mesin aerator yang besar dengan kemampuan menyuntikkan oksigen yang besar. Anda pilih yang 100 ekor per kibik. Oke? Tapi buat daerah-daerah lain yang lahannya masih luas, gitu, ya sudah, Anda main aja di 50 ekor per kibik. Karena apa? Nanti Anda akan menggunakan, kalau yang main agak renggang, tebar agak renggang, nanti otomatis Anda akan hemat pakan. Gitu. Karena gini loh, kalau kita cerita di Jakarta, gitu, atau di Jabutabek lah ya, di mana harga tanah sangat mahal,
dibandingkan tadi dengan hemat pakan. Kalau kita value, kita beri nilai tanah itu sebagai nilai sewa, kan yang lebih besar adalah nilai atas tanah kan, bukan atas pakan. Tapi di desa-desa, tanah itu bisa dibilang tanahnya sendiri, gratis, luas kan gitu, hampir nggak ada harganya. Nah buat mereka yang sangat bernilai adalah harga pakan. Jadi sebetulnya ini teknik bioflok ini kita bisa fleksibel. Anda mau bioflok yang fokusnya pada produktivitas atau fokusnya pada hemat pakan. Sehingga memang gini, kalau saya kebetulan saya mengajarkan teknik bioflok ini lewat medsos lah katakan gitu, WhatsApp group gitu ya, di mana anggotanya beragam. Ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera. Sumateranya ada yang di kota, ada yang di desa. Jadi saya selalu tanya, Pak, strateginya seperti apa? Saya bilang, Anda tinggalnya di mana? Harga tanah Anda berapa? Gitu. Jauh nggak dari pemukiman? Jadi saya tanya latar belakangnya, baru nanti, ini bioflok yang ini yang cocok buat Anda. Jadi tidak tunggal. Jadi ini bisa kita pilih mau strategi bioflok yang mana. Gitu. Itu sebabnya kadang-kadang gini, kalau ada yang mau berlatih ke saya, saya tanya Anda, Anda mau jadi petani atau akademis? Nanti bentuk pelatihan juga beda. Jadi kalau saya petani Pak, Bapak jangan ngajarin saya reaksi kimia. Misalnya gitu. Oke, ya sudah. Anda ada keinginan untuk mengembangkan tekniknya? Enggak, saya pinginnya, pokoknya saya Bapak kasih tahu, saya ikuti, saya bisa jalan. Tapi juga ada orang-orang yang datang sini, saya pingin teorinya Pak, supaya apa? Saya bisa mengembangkan sendiri nanti tekniknya berdasarkan kebutuhan saya. Nah, nanti pelatihannya akan lebih banyak di teori dasar. Gitu, itu jadi cerita tentang bioflok itu sebetulnya nanti teman-teman akan ketemu banyak variasinya. Variasi. Jadi bioflok itu tidak tunggal. Oh, kok bioflok yang ini mempersyaratkan diberi kapur, Pak? Kok Bapak ada soda kuenya? Itu bisa sangat beragam. Biofloknya ini nggak pakai garam, Pak. Bapak kok pakai garam? Ya, itu bisa juga tadi. Karena nanti kadar garam di dalam air, kita sebut salinitas, itu menentukan tingkat kegurihan ikannya juga. Jadi teman-teman kan tahu ikan air laut itu lebih gurih dibandingkan ikan air tawar karena lingkungannya kan beda.